Lebih baik menginterview artis atau menginterview pejabat? Pejabat. Kenapa? Saya nggak kenal artis, jadi suka bingung. Kalau interview artis, saya suka kalau ketemu artis suka malu. Kayak ketemu Vincent suka malu. Kalau mau ketemu Vincent suka malu, saya nggak disebut. Saya sedih loh Mbak, jujur aja. Kenapa? Nggak tahu. Cuman satu yang bisa bikin dia ceria. Apa tuh? Sebuah lagu. Mbak, Mbak, jujur ya Mbak, acara ini norak Mbak ya. Siapa selama ini narasumber yang paling berkesan? Banyak, semuanya berkesan. Paling berkesan. Tapi paling pasti berkesan ada di wawancara Desta. Biar adil, biar adil. Saya pulang, saya pulang. Saya gak kuat. Vincent, saya itu GR-an. Film komedi atau film drama romantis? Komedi romantis. Enggak ada. Ada lagi. Tapi romantis komedi ada. Ayo rasain lo Vincent, ayo lo. Romantis komedi. Lo gue. Oke, ada ya. Tapi saya ada. Ada. Pokoknya saya kalau film tuh harus happy ending. Harus happy ending. Iya, soalnya stres gak sih? Secara berita kadang suka banyak yang bikin mumet, pusing. Kalau nonton film, kalau saya nanya dulu, akhirnya nangis gak? Kalau nangis saya gak mau. Apa novel zaman dulu yang paling suka? Dulu tuh suka ini loh, kayak yang trio detektif, Lima Sekawan. Oh, Lima Sekawan, Enid Blyton. Iya! Kita cocok loh, Timmy anjingnya. Iya bener kan? Terus wah, ada pasukan mau tahu gitu-gitu ya. Iya bener-bener. Kita kira ada yang cocok juga Mbak ya. kan seumur, makanya ngapain manggil Mbak sih? Oke. Okay. Tuaan dirimu lagi. Lahirnya 15 Maret 77. Wih, tahu. Ayo loh. Ternyata dia fans berat gue, bro. Nanti, Mbak tau dong kalau dia ambeien tau nih. Sok. Aduh. Dia bisa baca sendiri kenapa saya selalu berdiri di sini. Dia tahu. Oke. Okay. Tapi sampai operasi? Enggak, aku makan tape aja. Aku jago loh bikin kue. Wow. Brownies. Iya. Wow. Pantesan kalau di rumah tuh sering tercium bau-bau kue-kue gitu. Tetanggaan saya sama Najwa. Iya, bener. Enak banget baunya, luar biasa. Pernah bikin kue di rumah? Hah? Di rumah waktu di tetangga sama desa pernah bikin kue? Pembantu sih biasanya bikin. Salah ya. Salah cium. Karena mbaknya yang buat ya. Okay. Ada fotonya di tweet juga kan, di Twitter. Iya, kan? Nah, sempat nge-tweet karena katanya berkesan banget sama Giri. Nijiholic, iya. Nijiholic. Ini juga pasti dulu fansnya Club 80s nih. Banget. Sampai apa lu ulang tahun masa enggak? Iya makanya oh, band saya mah. Tapi saya aja enggak ngefans sama band saya sendiri. Kok bisa ya? Miley Cyrus atau Taylor Swift? Taylor Swift. Kayaknya orangnya baik banget ya. Iya memang. Nice banget ya. Kayaknya sweet gitu ya. Wanita desa. Waktu itu pernah ketemu ya? Aku ngobrol. Pakai Skype. Hai. Tapi dia enggak gerak-gerak gambar doang. Kayaknya bohong ya. Bohongin deh tuh. Aku follow Najwa di Instagram sama di Twitter. Oh iya. Gitu, ntar aku follow balik deh. Udah, oke. Okay. Berat. Tonight Show atau Sarah Sehat? Tonight Show. Yes! Hai Sarah. Hai Sarah. Next! Iya. Vincent atau Desta? Aduh, berat nih. Berat nih. Yang Vincent aja. Soalnya dari tadi Desta gak duduk sih. Dari tadi yang duduk, kalau ketemu cewek tuh mau duduk. Jadi bisa eye to eye. Kan Mbak tahu problema saya, ambeien. Dibalikin lagi ke sana. Oke, kalau Vincent oke ngapa? Maaf. Aku mundur. Oke, baiklah, mudah-mudahan apa yang di apa gitu ya. Saya tuh grogi Mbak, jujur aja Mbak lagi Nach. Nach siapa? Najudin.